TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam ilmu kepada semua calon SPM yang sedang menonton Sukses SPM 2022 sekarang. Anda bertemankan saya Syamira Nazir, di mana pada hari ini kita akan sama-sama menimba ilmu selama 1 jam dan kita akan belajar satu mata pelajaran elektif iaitu Sains Rumah Tangga untuk murid-murid tingkatan 4 dengan tajuknya Perniagaan dan Keusahawanan. Satu tajuk yang cukup menarik. Tetapi sebelum itu, jom kita berkenalan dengan guru penyampai untuk hari ini. Hari ini merupakan penolong kanan kurikulum dari SMK Perempuan Methodist Kuala Lumpur iaitu Cikgu Eliza Ilyas. Assalamualaikum Cikgu Eliza. Salam Syamira. Sihat Cikgu? Alhamdulillah. Baik, selamat datang ke Didik TV KPM Cikgu. Sebelum kita teruskan kelas kita pada hari ini, tak lupa juga turut serta bersama dengan kami di studio Cikgu Juru Bahasa Isyarat iaitu Cikgu Wan Nur Ali Tengah dari SMK Ibrahim Fikri Kuala Nerus, Terengganu. Apa khabar Cikgu? Sihat Cikgu? Baiklah. Okey Cikgu, hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran Sains Rumah Tangga untuk murid-murid tingkatan 4. Dan di studio ada juga kawan-kawan baru saya di dalam talian, 4 orang Cikgu eh? Ya. Anak murid Cikgu Eliza sendiri di dalam talian. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai. Okey, boleh Cikgu perkenalkan mereka Cikgu? Okey, kita perkenalkan dari pada ujung sebelah kanan sana yang atas tu, iaitu Puteri Humaira. Hai Puteri. Okey, sebelah Puteri Humaira di bahagian atas tu ialah Nur Amira Maisara. Hai Amira. Okey, di bawah sebelah kanan Syamira ialah Nurul Elisa. Hai Nurul Elisa. Dan yang akhir sekali ialah Nur Syazana. Hai Syazana. Baiklah, salam perkenalan Mira ucapkan kepada semua kawan-kawan baru Mira. Baik Cikgu, hari ini kita nak belajar tentang perniagaan dan keusahawanan. Satu tajuk yang saya cukup suka kerana saya pun pernah mengambil mata pelajaran ini dulu di sekolah. Jadi boleh Cikgu terangkan apa yang Cikgu nak fokuskan dalam kelas untuk hari ini? Okey, baik Mira. Jadi untuk tajuk kita hari ini memang tak kurang penting ialah dalam subjek sains rumah tangga ialah perniagaan dan keusahawanan. So untuk hari ini apa yang saya akan sampaikan ialah tentang maksud perniagaan dan keusahawanan supaya murid lebih jelas maksud ini dan kemudian dalam tajuk ini juga kita akan lihat apa ciri-ciri dan peranan usahawan dalam mereka ingin menjayakan mereka punya perniagaan dan seterusnya menjadi seorang usahawan yang berjaya. Dan ada juga agensi-agensi yang membantu para usahawan ini untuk mereka terus cemerlang dalam bidang mereka. Dan seterusnya yang terakhir sekali, saya akan sampaikan tentang elemen-elemen dalam pemasaran. Sebab elemen ini penting bagi menjayakan perniagaan mereka. Jadi, kita teruskanlah Mira ya. Boleh, silakan okay, Cikgu. Baik. So, seterusnya jadi untuk mata pelajaran ini, tajuk ini, yang penting murid kena sangat mengenali atau memahami apa maksud. Maksud seorang peniaga dan usahawan. So, kalau kita lihat dekat sini, peniaga adalah mereka yang hanya melakukan aktiviti menjual dan membeli barang. Dan matlamat mereka adalah untuk mendapatkan keuntungan. Itulah peniaga. Tapi berbeza dengan usahawan. Usahawan ni pula ialah individu yang mana dia beli barang, dia beli barang kemudian dia cuba hasilkan satu barang yang baru ataupun dia buat inovasi dan dia pasarkan hasil barangan dia, dia hasilkan barangan dia tu untuk mendapat lebih keuntungan. Jadi usahawan ni dia lebih kepada dia create satu barang supaya barang dia ni tidak ada di pasaran. Dia menghasilkan produk dia sendiri. Itu perbezaan di antara peniaga dengan usahawan. Jadi peniaga ni apa yang ada
dia jual balik. Mm-hmm. Tapi kalau usahawan ni, dia create satu yang baru. Dia mm-hmm. dia membuat inovasi ataupun dia membuat dia mencipta perubahan. Yang barulah. Ya, mencipta mm-hmm. yang baru. Ha, itu. Untuk mendapat lebih keuntungan. Dan saya, dan kalau kita lihat sekarang ni, tambah lepas daripada COVID ni, ramai usahawan-usahawan baru. Betul. Mereka cuba create benda baru kan. Mereka ambil kesempatan di atas suasana masalah sekarang, masalah sekarang. Ha, itu usahawan. Mereka lebih kreatif. Okay? Yeah. Jadi itu ialah personal atau individu yang kita sebut sebagai siapa peniaga, siapa usahawan. Jadi apa, bidang yang menceburi itu pula kita sebut sebagai perniagaan ataupun keusahawanan. Jadi kalau kita tengok dalam bidang perniagaan ni ialah mana, ya, kita kaitkan dengan individu peniaga tadi. Maknanya aktiviti yang mereka laksanakan sama ada mereka menjual barang atau perkhidmatan untuk untung saja. Mereka tak fikir yang lain. Tapi kalau bidang keusahawanan, beza eh. Mereka mampu untuk berfikir di luar kotak. Ya. Yeah. Berfikir di luar kotak. Dan dekat sinilah nanti kalau kita tengok yang sekarang ni viral dari segi makanan ke apa semua adalah keusahawanan lah. Yeah, betul. Bidang usahawan tu mereka sangat-sangat kreatif. Mereka cuba memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Ya. Yeah. Okay? Jadi ini adalah tajuk yang mesti murid kenali dahulu. Tajuk ini, maksud dan istilah, supaya mereka akan nampak nanti tajuk-tajuk kita yang seterusnya. Okay? Jadi daripada tajuk ni, saya nak tengok kefahaman murid saya. Kita nak tanya kefahaman murid. Jadi kawan-kawan saya macam mana setakat ni? Jelas ke tak jelas? Kalau jelas, bagi thumbs up. Jelas. Okey, mereka jelas cikgu. Jadi kita uji mereka. Okey. So, kalau kita soalannya, individu X dan individu Y. Jadi kalau kita tengok cirinya, X menyedia dan menjual kek serta peralatan memasak kek. X ni juga menghasilkan pelbagai tepung kek segera yang dijual secara runcit dan borong. Manakala individu Y, dia membeli dari pemborong dan dia jual saja. Dan juga dia menjalankan perniagaan ini di premis yang disewa lebih kuranglah, lebih kurang 10 tahun ataupun mungkin tak ada tempat sewa. Dia menjual di tempat biasa saja. Kalau ada soalan ni lah. So, daripada soalan ini, nyatakan individu X. Siapa nak cuba? Okey, silakan Elisa. Okey, Elisa. Jadi, individu X ialah usahawan. Usahawan. Kenapa Elisa cakap usahawan? Dekat mana Elisa nampak pernyataan usahawan itu? Dia menyedia dan menjual kek semula dan serta peralatan masakan kek dan dia menghasilkan pelbagai tepung. Betul. Maksudnya dia cuba membuat inovasi terhadap kek itu. Okey, bagaimana dengan individu Y pula? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Individu Y? Kita pilihlah cikgu. Amira, silakan Amira. Okey, memang dia dah jawab cikgu dekat tangan. Silakan Amira. Okey, peniaga sebab dia hanya membeli dan menjual saja. Dia tak buat inovasi. Betul. Dia cuma fikirkan untung je. Bila dia beli daripada pemborong, lepas tu dia nak jual, berapa untung yang dia akan dapat. Jadi inilah dia. Jadi murid kena tahu pernyataan ini untuk individu yang mana. Baiklah. Alright. Okey. Baik, setakat ni yang Cikgu Eliza dah terangkan tentang maksud peniaga, usahawan, perniagaan dan juga keusahawanan. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan sambung lagi sesi kelas kita selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Baik, hari ini dalam Sukses SPM 2022, kita belajar tentang sains rumah tangga untuk murid-murid tingkatan 4 dengan tajuknya perniagaan dan keusahawanan. Baik, cikgu, di segmen ini apa yang cikgu nak kongsikan kepada mereka di rumah? Okey, untuk segmen ini pula, kita akan tengok tentang ciri-ciri dan peranan usahawan. Jadi, kita teruskan ya. Boleh, cikgu. Okey, so untuk ini pula, untuk menjadikan seseorang itu seorang usahawan, mereka perlu ada beberapa ciri, iaitu mereka kena peka dan bijak mengambil peluang yang ada. Macam tadi saya cakap tadi lah. Kalau suasana COVID ni, apa yang mereka kena ambil peluang untuk menjana pendapatan?
okay, peka dengan keadaan lah. Mm-hmm. And then seorang usahawan itu dia perlu bermaklumat, mana info-info yang dia perolehi sama ada melalui pembacaan, melalui media-media sosial yang ada, eh, dia perlu ada maklumat lah sebelum dia membuat sesuatu produk dia tu. Okay, seterusnya yang penting ini, kreatif dan inovatif. Barulah dia lain daripada produk yang ada di pasaran. Yang itu yang saya nampak, yang itu yang orang mencari. Dan seterusnya adalah proaktif. Dia kena sangat proaktif kalau dia nak produk dia tu lebih ke depan. Kadang-kadang orang dah jual, dia baru nak buat. Itu tak proaktif lah. Dan satu lagi ciri yang perlu ada ialah optimistik. Bijak mengambil peluang. Maknanya dia sentiasa positif, dia sentiasa berpandangan jauh, berpandangan apa ni, dia mengambil segala iktibar dengan apa yang berlaku sekeliling. So itu adalah ciri-ciri seorang usahawan. Dan peranan dia pula, peranan dia dalam bidang ini, okay, dia perlu mewujudkan peluang perniagaan dan pekerjaan lah, sebab peranan dia tu untuk membantu masyarakat sekeliling. Betul. Selain daripada bukan untuk diri dia, baik untuk diri dia untung, dia juga perlu ada peranan lain lah, bagi mewujudkan peluang pekerjaan pada masyarakat sekeliling. And then dia memenuhi kehendak dan keperluan komuniti, barulah produk dia tu akan dapat dijual di pasaran dengan baik. Seterusnya dia perlu membuat kajian dan dia perlu menguji penemuan dan pencetak baru. Bila ada satu produk yang nak dibuat tu, dia perlu buat research dulu. Dia perlu buat research, bukan membuat saja nanti produk dia tu takut ada kesan sampingan yang tidak baik. So peranan dia, dia bukan main suka-suka je nak buat. Dia kena jalankan CSR dia lah. Seterusnya, dia kena fikirkan bahawa apa yang dihasilkan juga dapat membantu pembangunan ekonomi. Jual beli kan dapat membangunkan aliran keuangan negara. Betul. Dan seterusnya, dengan adanya usahawan ini, dia dapat meningkatkan taraf hidup bukan diri dia saja, tapi masyarakat di sekeliling. Itu peranan dia yang pentinglah sebagai seorang usahawan. Maknanya bukan sahaja untuk diri dia, tetapi juga untuk orang lain, masyarakat di sekeliling. Jadi itu dia yang murid kena tahu, ciri usahawan dan juga apa peranan dia pada masyarakat. So dekat sini untuk kita nak lihat kefahaman murid juga, sekali lagi saya nak uji mereka dengan soalan. Okey, right. Jom. Ya, kita tengok soalan. Okey, maklumat berikut adalah petikan wawancara Encik Yusof yang menjalankan perniagaan pengangkutan bas. Okay, so itu dalam kotak putih tu adalah maklumat tentang Encik Yusof. Ketika bersekolah, saya sering berulang-alik dari Kuala Terengganu ke Kuala Lumpur menggunakan bas. Daripada pengalaman itu, saya tahu apa yang pelanggan mahu dan saya cuba penuhi. Maklumat yang kedua, segala operasi dipantau secara langsung dengan kamera litar tertutup dan tempahan tiket boleh dibuat secara dalam talian. Maklumat ketiga, tentang wawancara Encik Yusof ni lah. Saya belajar dengan orang yang pernah gagal kerana kegagalan itu adalah iktibar. Saya perlu yakin dan berani dengan tindakan yang saya ambil. Dan wawancara yang ketiga, yang keempat, saya sedang berusaha menceburi bidang penerbangan dan saya yakin akan menyumbang kepada ekonomi negara. So, soalannya, berdasarkan petikan wawancara, terangkan ciri usahawan yang ada pada Encik Yusof, 12 markah. So, kalau kita tengok soalan ni, dia minta murid terangkan ciri usahawan berdasarkan kepada maklumat yang Encik Yusof beri. Okey, boleh saya tahu siapa nak cuba jawab? Apa ciri yang ada pada Encik Yusof? Saya pernah cuba jawab. Siapa nak cuba? Okey, cuba. Mahira. Ciri usahawan yang ada pada Encik Yusof ialah sentiasa peka dan bijak mengambil peluang. Yang mana tu? Maklumat yang mana tu? Daripada pengalaman dia berulang alik dari Kuala Terengganu ke Kuala Lumpur menggunakan bas. Okey. Seterusnya, apa lagi maklumat yang ada? Kreatif dan inovatif. Yang mana tu? Maklumat yang mana? Operasi secara berlangsung dengan secara langsung dengan kamera litar tertutup dan tempat tiket boleh dibuat secara atas talian. Maksudnya dia kreatif untuk fikirkan servis dia lah kan?
Ya, okey. Maknanya dia kreatif. Maknanya lepas ni, dia punya operasinya melalui online saja. Tak perlu orang nak beratur semua kan. Jadi dia kreatif dekat situ. Okey, Syazana seterusnya. Siapa nak volunteer? Okey, okay. Syazana. Syazana? Seterusnya, nombor tiga, jawapan dia optimistik. Kenapa tu? Dekat mana? Dekat kegagalan itu adalah iktibar. Saya perlu yakin dan berani dengan tindakan yang saya ambil. Okey, pandai. Okey. Maknanya dia tahu, Syazana tahu, optimistik itu ciri yang maklumat kegagalan itu adalah iktibar dan dia kena confident, yakin dengan tindakan yang diambil. Bagus. Okey, seterusnya yang keempat, maklumat yang keempat yang Cik Yusof bagi. Apa dia? Bermaklumat di mana yang saya dapat bermaklumat tu ada dalam petikan, iaitu berusaha mencuburi bidang penerbangan. Sebab dia sedang berusaha kan, dia tengah usahakan. Sebelum ni dia adalah, dan sekarang ni dia adalah pengusaha bas. Sekarang dia nak buka pula bisnes tentang penerbangan. Jadi maknanya dia cuba cari maklumat itu. Okey, bagus. Jadi daripada maklumat yang mereka berempat dapat tadi. Jadi cara nak jawab pula kalau kita tengok dekat sini, inilah cara untuk murid menjawab soalan itu dengan betul, iaitu murid akan berikan ciri usahawan yang tadi saya dah terangkan tadi tentang ciri usahawan. Jadi mereka gunakan ciri usahawan itu sentiasa peka, sentiasa peka dan bijak mengambil peluang dan beri keterangan berdasarkan maklumat tadi. Nah, ini cara jawapan yang diberikan. Contohlah yang saya beri yang pertama tadi. Jadi seorang usahawan, ini saya buat dalam point form. Tapi nanti bila menjawab periksaan, murid jawablah secara ayat yang cantik dan kemas. Jadi ciri seorang usahawan, mereka perlulah peka dan bijak beri peluang kerana. Jadi kerana ni menerangkan baliklah maklumat yang diperoleh daripada soalan. Okay. Begitu juga yang tadi, yang kedua, cara kita menjawab, kita berikan sebab soalan nyatakan ciri. So kita nyatakan ciri dan keterangannya kerana dia menggunakan alat bioteknologi untuk operasi perniagaan dan dia juga memastikan perniagaan itu bersaing dengan perniagaan orang lain dengan cara dia kena kreatif lah yang tadi yang menggunakan secara online dan dipantau secara CCTV. Seterusnya, optimistik. Ciri usahawan yang seterusnya dalam maklumat tadi ialah optimistik. Jadi gunakan ciri itu dengan kita menerangkan berdasarkan maklumat tadi, iaitu kegagalan yang diperolehi itu bukan satu yang negatif, tetapi dia ambil itu sebagai positif dan dia berani mengambil tindakan untuk dia meneruskan perniagaannya. Okey, yang keempat, ada siapa nak cuba? Yang keempat, saya dah bagi tiga contoh. Yang keempat, siapa-siapa nak cuba? Ciri usahawan yang keempat, silakan. Siapa? Mira rasanya tu. Mira nak cuba? Silakan Mira. Yang keempat daripada penerangan yang tadi ialah bermaklumat. Kala-kala keterangannya ni ialah sentiasa peka dan sentiasa berusaha mencari peluang dan maklumat terkini dalam bidang perniagaan. Kedua, bertindak pantas. Okey. So, jadi itulah dia maknanya daripada maklumat yang kita perolehi tadi, kita cari dahulu ini teknik dia lah daripada soalan tadi, kita cari dahulu maklumat. Okey, maklumat ini kita cari mana ciri. Ya, daripada apa yang kita dah belajar di dalam kelas, bila sampai pada hari peperiksaan, ciri-ciri usahawan, kita cari daripada pernyataan ini mana ciri-ciri. Kemudian bila kita dah dapat ciri, kita terus tulis yang seperti mana tadi contoh yang saya dah berikan. Kemudian kita kaitkan. Kita kaitkan, ni tadi pernyataan tadi, apa cirinya? Pernyataan, ciri. Then barulah kita susun ayat kita untuk kita menulis jawapan. Ya. Seterusnya, agensi yang dapat, selain daripada tadi, ciri dan sebagainya, agensi
juga membantu usahawan untuk menjayakan perniagaan mereka. Jadi ini adalah contoh-contoh agensi yang ada bagi membantu usahawan. Contohnya agensi dari segi bentuk, dalam bentuk latihan dan pengurusan, agensi dalam bentuk pembiayaan, agensi yang membantu dari segi infrastruktur dan ruang niaga. Ini yang saya senaraikan ini memang telah ada dalam buku teks masing-masing lah. Jadi kita kena tahu juga apa agensi-agensi dia yang terlibat untuk pemasaran, agensi yang terlibat dalam pendidikan dan pembangunan yang tadi, ciri-ciri kan dia kena buat research. So research barang-barang dia tu, dia boleh merujuk kepada agensi-agensi ini untuk mendapatkan kualiti, jaminan kualiti yang lebih baik. Okay? Yang ini semua ada dalam buku teks tingkatan 4 untuk murid-murid rujuk nama-nama agensi dan peranan agensi. Okay? Jadi, yang terakhir untuk agensi ini. So, ini adalah soalan untuk menguji kefahaman murid lagi. So, nyatakan tiga agensi kerajaan yang membantu usahawan dalam bidang pemasaran. Siapa boleh? Siapa ingin cuba jawab? Okey. Elisa. Elisa. Yang pertama ialah FAMA, iaitu Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Alright. Lagi? Siapa lagi yang boleh? Yang kedua. Yang kedua. Silakan Syazana. Okey, nombor dua. Iaitu Perbadanan Pembangunan Perniagaan Antarabangsa, Matrix. Okey, seterusnya apa agensi lagi yang kita tengok, kena tengok dalam bidang pemasaran. Pemasaran. Maksudnya dia nak promote produk kita. Selain daripada dua ni apa lagi? Lagi satu. Puteri, silakan. Maisara. Okey, Maisara. Yang ketiga, Padi Beras Nasional Berhad, Berlas. Okey. Dan sebenarnya ada satu lagi agensi yang membantu usahawan dalam bidang pemasaran adalah Badan Kemajuan Kraftangan, PKKM. Okey, untuk maklumat semua, kalau soalan itu memerlukan tiga jawapan, beri tiga. Tak perlulah kita buat lebih, tapi dekat sini sebagai pembelajaran saya masukkan juga sebab ini adalah antara agensi yang membantu dalam bidang pemasaran. Tapi ingat, kalau dekat sini tiga markah dan ruang jawapan tiga, ruang sahaja, beri tiga sahaja. Tak perlu beli lebih. Okay. Baik, Cikgu. Okay. Ini tiga agensi kerajaan dalam bidang pemasaran. Kita tahu ada agensi dalam, ada lima bidang kan dalam buku teks murid, iaitu latihan pengurusan, pembiayaan, infrastruktur dan ruang niaga, pemasaran, penyelidikan dan pembangunan. Ada lima dan ini soalan minta bidang pemasaran, maka berilah dalam bidang pemasaran. Okay, Cikgu, kita akan berhenti berhati seketika. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan setia untuk menimba ilmu di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Baiklah, di segmen ini kita akan belajar pula tajuk atau subtajuknya ialah elemen pemasaran. Sewaktu Mira di sekolah dulu, elemen pemasaran ini antara tajuk yang paling Mira suka, cikgu. Kerana senang untuk ingat, dia ada 4P. Kita tak tahu apa itu 4P. Kita tanya cikgu Izzan. Silakan cikgu. Alright, okay. Syamira, so dalam slot ini, dalam elemen pemasaran, apa yang murid kena ingat, faham dan boleh huraikan ialah, pertama sekali dia kena tahu apa itu pemasaran. Pemasaran atau dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai marketing. So, jadi pemasaran ialah aktiviti perniagaan yang kita lakukan untuk menyalurkan barangan atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna yang akhir. Pengguna akhir itu kita lah yang membeli barang itu. Jadi maknanya dekat sini senang cerita rumusan daripada apa yang dinyatakan dalam buku teks ialah apa-apa produk, apa-apa perkhidmatan yang daripada pengeluar, okay, kita nak menyampaikan kepada pengguna, kita perlu ada aktiviti pemasaran. Atau senang cerita ialah pengiklanan lah, promosi untuk menyampaikan kepada pengguna bahawa produk ini atau perkhidmatan ini sedang ada di pasaran. Jadi untuk nak memberi pengguna menggunakan hasil produk kita, jadi kita perlu ada elemen ini. Ada empat elemen pemasaran bagi memastikan
pengguna atau pelanggan mengetahui produk kita. Dan elemen pemasaran ni ada 4P. Yang mana 4P ni adalah dalam bahasa Inggeris. Iaitu harga, price, P. Yang pertama. Kemudian elemen yang kedua ialah produk. Produk dalam bahasa Inggeris pun produk lah. Cuma ejaannya saja yang berbeza. Elemen yang seterusnya adalah tempat atau place. Dan seterusnya elemen yang keempat kita. Tadi yang ketiga. Yang keempat ialah promosi. Ataupun dalam bahasa Inggeris ialah promotion. Okay? Jadi 4P ini sangat penting. dalam elemen pemasaran. Bagi memastikan produk itu, maklumat itu diperoleh oleh pengguna dengan tepat dan jelas. Alright? Jadi daripada 4 elemen ini, ini saya nak uji kefahaman murid saya tentang soalan. Supaya mereka nampak, mereka boleh kait tak dengan elemen tadi. Okey. Dah bersedia dah? Kita tengok. Okay. Puan Rahilah telah menjalankan perniagaan catering. Dia mendapati tempahan makanan yang diterima semakin berkurang. Jadual menunjukkan menu yang terdapat pada kain rentang perniagaan Puan Rahilah. Okay, jadi dekat kain rentang dia tu ada dinyatakan ada package A RM25 seorang yang mengandungi menu nasi ujang panas, ayam kurma, dalca, acar timun, air sirap Bandung. Dan package B pula RM20 seorang yang menunya nasi putih, ayam kari, sayur kobis, ulam timun dan sambal belacan, air kodil. Okey, nampak dah itu soalannya. Itu pernyataannya. Berdasarkan jadual, terangkan. Nampak saya highlightkan terangkan. Bila terang maknanya kita kena cari dia punya 4P tu tadi dan dengan kita kena menerangkan dia dengan lebih jelas. Punca tempahan makanan itu berkurangan daripada elemen pemasaran. Okey, boleh siapa-siapa volunteer nak jawab? Apa elemen yang tak ada dekat sini atau yang ada tapi tak cukup? Okey. Siapa nak cuba? Elemen yang nombor satu. Siapa ingin cuba? Okey, kita tengok. Ada? Tak ada, saya nak panggil nama. Ada empat elemen kan, cikgu? Elisa. Yang kita Elisa nak cuba. Silakan, Elisa. Jadi punca yang pertama ialah produk di mana beliau hanya menyediakan dua pakej dan ianya tidak mempunyai banyak pilihan. Okey, produk. Dia ada dua pakej saja. Okey, seterusnya. Okey, Umairah. Silakan. Harga dia mahal. Ataupun tiada variasi. Okey, mahal. Lepas tu tak ada variasi sebab dia ada package A, package B kan? Lepas tu dengan harga dia tu. Okey, lagi? Okey, nombor tiga, promosi. Iaitu dia hanya menggunakan kain rentang saja. Lepas tu promosi dia terhad dan kurang menarik. Sebab dia punya menggunakan kain rentang saja kan? Okey, jadi elemen yang keempat, tempat dia tidak nyatakan. So, itu bukan jawapan lah. Maknanya dalam dalam soalan itu hanya mengandungi tiga sahaja elemen produk. Iaitu elemen dia pun kalau kita lihat banyakkan elemen yang agak negatif kan. Negatif maknanya dari segi harga. Harga mahal RM25 dengan menu yang sangat simple. Okay. Kemudian dari segi promosi. Dia hanya promosi melalui kain rentang. Dan yang seterusnya dari segi promosi tadi, promosi produk harga. Kan? Produk dia dua, harga dia pun juga mahal. Jadi kalau kita lihat dekat sini, murid saya dah faham. Mereka boleh kaitkan empat elemen tadilah. Dan yang ada hanya tiga saja dalam maklumat ini. Okey. Jadi daripada situ, maknanya macam tadi langkah dia, mula cari dulu. Dalam soalan itu, mana elemen pemasaran? Jadi, masing-masing dah dapat. Jadi, seterusnya, bila mereka dah dapat elemen itu, elemen-elemen yang dikandalkan dalam soalan,
maka barulah mereka perlu sediakan jawapan. Okey, boleh siapa-siapa dekat sini berikan jawapan. Cara kita nak menjawab pula dalam kertas peperiksaan kita kalau ada. Okey. Ha, macam mana tu? Siapa nak kongsikan? Siapa cara nak menulis kan cikgu? Cara menulis. Okey, silakan Mira. Okey, Mira. Elemen yang pertama ialah produk. Keterangannya ada dua. Satu, yang pertama hanya dua pakej yang ditawarkan dalam perniagaannya. Dan yang kedua, tidak banyak pilihan. Okey. Jadi maknanya elemen produk. Okey, jadi keterangannya daripada soalan tadi ialah hanya terdapat dua pakej saja yang ditawarkan dalam perniagaan. Jadi tidak mempunyai banyak pilihan. Jadi kita boleh sambunglah ayat kita. Maka pelanggan tiada tiada pilihan lain untuk memilih produk itu. Jadi ayat tu sebenarnya ayat bergantung kepada murid lah bagaimana mereka menyusun ayat. Okey, yang seterusnya. Seterusnya yang kedua. Yang kedua. Siapa nak cuba? Harga. Okey, bagus. Okey, teruskan Sazana. Macam mana? Ayat keterangan dia nombor satu mahal dan kedua pada kedua-dua pakej. Yang kedua menu terhad dan tiada variasi. Okey. Jadi harga tadi RM25. Jadi kalau boleh kembangkan lagi ayat kembangkan kata harga yang ditawarkan adalah RM25. Untuk pakej A dan RM20 untuk pakej B. Jadi menyebabkan dan kedua-dua ini adalah mahal dengan menu yang agak terhad serta tiada variasi. Ayat tu kalau boleh biarlah kita kembangkan supaya menampakkan tentang kefahaman kita dalam kita menjawab soalan kita. Cikgu Eliza, saya nak tanya, kalau nak tulis jawapan untuk keterangan memang perlu ada dua poin di situ ke ataupun cukup satu baris ayat saja? Okey, dekat sini sebenarnya kita perlu tengok juga pada ruang. Biasanya kalau kita lihat pada setiap soalan di ruang bawah ini ada markah. Okey, bila ada markah dekat sini dia sebenarnya membantu murid untuk mengetahui bilangan jawapan yang diperlukan. Jadi kalau dekat sini tiga markah bermakna mesti ada tiga elemen. Okay. Kenapa saya kata mesti? Sebab kita tahu kita belajar 4P. Ada 4. Ada 4P. Tapi kenapa 9 markah bermakna 4 ni kalau kata 2, 2, 2, 2. 8. 8. Tak cukup. Jadi bermakna dekat sini ada tiga elemen yang tadi murid kita cari. Dan setiap elemen itu perlu ada dua keterangan. Ni cara kita nak tahulah bagaimana kita nak mengagihkan markah. Jadi pada setiap soalan biasanya akan ada markah untuk murid rancang jawapan mereka. Baiklah. Tadi kita sampai yang ke elemen yang kedua, elemen yang kedua kan? Itu harga. Okey. Tadi apa tadi Syazana tadi? Harga kan? Okey. So, elemen yang ketiga yang kita dah bincang tadi. Siapa nak cuba? Siapa ingin cuba? Elisa. Bagus. Alright, cuba. Punca makan, tempahan makanan itu berkurang ialah dari segi promosi di mana beliau hanya menggunakan kain rentang untuk mempromosikan perniagaannya. Oleh itu, perniagaannya, promosi perniagaannya terhad dan tidak menarik. Okey. Jadi maknanya dalam soalan tadi, promosi yang dilaksanakan hanya menggunakan kain rentang. Jadi kalau kain rentang maknanya orang yang lalu saja yang nampak. Masyarakat luar yang tak lalu kawasan tu ataupun di, yang tempat diletakkan kain rentang tak tahu. Okey. Jadi maknanya promosi yang dilaksanakan terhad dan kain rentang kita tak tahu macam mana pula situasi kain rentang itu menarik atau tidak kan. Betul. Setakat dia letak package dan sebagainya. Jadi dekat sini bila murid memberi jawapan, jawapan itu mesti yang dinampak, yang dilihat dalam soalan. Betul. Jadi dekat soalan tu dia kata hanya kain rentang. Jadi dari segi logik akal kita, kain rentang maknanya dekat situ je lah dia duduk. Dia tak pergi ke tempat-tempat lain kan. Jadi maknanya dia terhad dan tak menarik lah. Tambah dalam keadaan sekarang, kalau kita tengok sekarang iklan-iklan banyak dilakukan dalam media sosial. Betul.
dalam Facebook, Instagram, sekarang apa, TikTok. Betul. Ha, kan? Jadi sepatutnya puan tadi tu, soalan tadi, dia Puan Rahila. Rahila tadi, dia sepatutnya lebih proaktif. Kan? Itu ciri usahawan pula. Dia lebih proaktif, dia lebih kreatif. Dan canalah dengan perkembangan semasa. Yes, itu sepatutnya. Jadi, inilah jawapan yang sepatutnya murid jawab. Berdasarkan kepada apa yang kita dah belajar tadi dan kita kaitkan dengan jawapan berdasarkan pada soalan yang diminta. Alright? Okey, itu saja. Okey, itu dia penerangan daripada Cikgu Eliza tentang elemen pemasaran 4P. Kalau Cikgu boleh terangkan secara ringkas sedikit dalam segmen ini, apa yang Cikgu dah sentuh kepada tentang elemen pemasaran ni, Cikgu? Okey, so dalam elemen pemasaran tadi, seperti mana yang saya nyatakan tadi, 4P, produk. Produk yang hendak dipasarkan, kalau boleh, maklumat yang diberikan itu yang memenuhi kehendak. Memenuhi kehendak pengguna, keperluan pengguna. Produk tu kena ceritalah apa kebaikan dia, untuk apa dan sebagainya, produk. Kemudian dari segi pemasaran, promotion. Promotion ni, promotion ni lah satu elemen pemasaran yang sangat-sangat penting. Sebab dia akan membeli jiwa pengguna. Betul. Jadi cara pengiklanan tu kena pandailah. Cara dan saluran itu kena banyak. Di televisyen, di radio dan tadilah saya kata tadi, itu dari segi promosi. Kemudian tempat. Mungkin ada usahawan kita yang tak nak pakai media sosial. Jadi tempat yang dijual tu, produk yang hendak dijual tu mestilah di kawasan orang ramai, crowd, yang ada crowd. Contoh di, kalau katalah dekat shopping mall, jadi kedudukan dia tu mesti di tingkat bawah. Maksudnya bila orang masuk, nampak. Betul. Kalau di tingkat atas, biasanya orang jarang naik, especially bagi warga-warga emas, orang tua, dah malas lah naik atas kan. Jadi maknanya, kalau boleh, tempat produk yang nak dijual tu pun tempat yang orang ada. Nah, tempat. Dan satu lagi ialah dari segi harga. Biasanya akan bersaing lah bila kita buat satu produk, nanti akan ada pesaing-pesaing kita. Dan jadi harga itu biarlah bersesuaian. Betul. Dengan pengguna. Tengok dah apa kualiti bahan yang digunakan dan harga yang nak diletakkan lah. Jadi empat ni sangat penting bagi seorang usahawan mengambil kira. Betul. Okey, baik. Itu dia tentang elemen pemasaran, ada 4P. Diharapkan murid-murid jelas. Setakat ni kawan-kawan saya macam mana? Diam je, diam tanda faham ke? Faham ke? Bagus. Kalau faham, kita akan berhenti berada seketika. Kerana selepas ini, mereka yang berada di rumah, Cikgu Eliza akan bagi soalan pengukuhan pula untuk memantapkan lagi pemahaman anda. Jangan ke mana-mana, hanya di Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kita sudah mengetahui tentang apa yang dimasukkan bagi peniaga, usahawan, perniagaan, keusahawanan, elemen pemasaran. Dan sekarang ini, tibalah masanya untuk menguji kefahaman murid-murid dalam talian dan juga di rumah. Okey, setakat ini kawan-kawan saya nak dengar suara. Kalau faham, boleh sebut saya faham. Okey, satu, dua, tiga, faham? Terbaik macam ni lah murid-murid SMK Perempuan Methodist Kuala Lumpur. Semuanya hebat-hebat. Baik cikgu, di segmen ini untuk latihan pengukuhannya, apa soalan yang cikgu nak berikan? Okey, jadi untuk pengukuhan ni, biasanya dalam soalan peperiksaan, murid tak tahu. Okay, tak tahu apa soalan yang keluar, apa soalan yang nak ditanya. Jadi di kat sini, saya keluarkan satu soalan untuk menguji kefahaman mereka daripada tajuk yang kita dah belajar dalam tajuk perniagaan dan keusahawanan. So ini adalah antara tajuknya, soalannya. Okey, saya tak baca, saya nak murid baca. Boleh, okay. Siapa kita nak minta baca cikgu? Boleh siapa-siapa baca kat sini. Yang nak volunteer, ketua kelas kita Puteri Humaira, silakan. Silakan Humaira. Jom. Maklumat berikut adalah tentang perniagaan Puan Salmah. Beliau mendapati perniagaan tidak berkembang walaupun telah menjalankan perniagaan selama setahun. Beliau menjual kek coklat, bahan mentah dibeli secara runcit, lokasi kedai di tingkat 2, pelanggan terdiri daripada penduduk setempat dan tiada papan tanda perniagaan.
Terangkan punca yang menyebabkan perniagaan Puan Salma tidak berkembang. Okey. Okey. Kalau kita lihat dekat sini 8 markah, betul? Okey, daripada sini macam tadi yang saya dah terangkan kepada anda semua. So, daripada sini yang pertama sekali, soalan ini berkaitan dengan soal tajuk apa? Tajuk apa ni? Ciri-ciri usahawan, peranan usahawan ataupun elemen pemasaran? Elemen pemasaran. Ya, pandai. Syazana, power. Okey. And then kalau kita nampak dekat sini 8 markah. Daripada pernyataan yang telah diberikan, maklumat yang telah diberikan. Ada berapa elemen pemasaran? Ada berapa? Siapa empat. Nak kongsi? Empat. Alright. Okay. Empat nanti kita tengok betul ke tak. Ini kata latihan pengukuhan. Kita nak menguji kefahaman murid. Okay. Elisa. Boleh nyatakan satu daripada elemen pemasaran? Elemen yang pertama ialah produk. Okay. Kenapa dengan produk? Produk dia tiada variasi dan menu dia terhad. Tiada variasi dan terhad. Sebab apa? Sebab beliau hanya menjual kek coklat saja. Yes, bagus. Faham dekat situ. Okey, seterusnya. Siapa nak cuba? Putri? Masalah yang kedua ialah harga. Harga. Okey, kenapa dengan harga? Sebab kos bahan mahal kerana dia beli secara runcit. Ya, kita dah belajar kalau kita beli secara runcit harga lebih mahal berbanding kalau kita beli harga borong. Secara borong. Okey, bagus. Lagi? Siapa nak cuba? Lagi. Okey. Okey, Syazana silakan. Syazana? Tempat. Tempat. Kenapa dengan tempat? Tempat dia tidak tiada strategi, tidak strategik. Kenapa tak strategik? Sebab lokasi dia, kedai dia dekat tingkat 2. Okey, tingkat 2 jadi orang jarang nak pergi naik. Betul. Kan? Okey. Lagi? Ada lagi tak elemen pemasaran yang dekat sini? Silakan. Siapa nak cuba? Pemasaran yang keempat ialah promosi. Promosi. Kenapa dengan promosi, Maisara? Kerana tidak membuat secara meluas atau tiada papan tanda perniagaan untuk pelanggan tahu kewujudan perniagaannya. Sebab dekat maklumat tu dia tulis tiada papan tanda perniagaan. Jadi orang tak tahu dia bisnes apa kan? Okey. Jadi dekat sini tahniah pada semua maknanya awak fahamlah apa yang saya dah terangkan tadi. Okey. Jadi itulah caranya maknanya murid keluarkan dulu maklumat-maklumat berdasarkan kepada apa yang tadi kita dah bincangkan, mereka keluarkan dulu, kaitkan, kemudian barulah mereka menulis di atas kertas jawapan. Jadi kalau kita tulis tadi seperti mana yang telah saya tunjukkan tadi iaitu produk ini, bila kita buat ayat, produk ini tiada variasi kerana hanya kek coklat sahaja yang dijual di pasaran. Ayat yang kedua, untuk jawapan yang kedua, harga. Okay, harga, dia tak tulis harga direct dalam maklumat. Dia cuma tulis bahan mentah diberi secara runcit. Jadi sekarang dekat situ, dekat sini dah lahirnya pula unsur-unsur kebat. Iaitu murid perlu berfikir, kenapa ada maklumat bahan mentah dibuat secara runcit? Jadi dia fikir, maknanya kalau beli secara runcit, bahan-bahan untuk buat kek dah tentu mahal. Betul. Berbanding dengan kalau kita beli secara borong bahan ni. Tambah pula, sebagai seorang peniaga, biasanya bahan-bahan mentah akan dibeli secara borong sebab mereka nak buat banyak. Betul. Jadi dekat sini, kebab pun adalah dari soalan ni. So, murid kena berfikir. Jadi jawapannya harga kek akan mahal kerana kos bahan yang dibeli adalah secara runcit.
Kemudian yang ketiga, susunan ayat tadi, tempat. Tempat tidak strategik kerana lokasi kedai itu berada di tingkat dua. Okey, dan mungkin kita boleh katalah pelanggan mungkin jarang akan sampai ke kedai ini. Dan akhir sekali ialah promosi. Dia tidak membuat promosi. Papan tanda pun tak ada. Jadi orang bila orang lalu tengok ada kedai kek je kan. Jadi promosi tak ada. Jadi pelanggan bila katalah pelanggan pergi dia tak tahu ni kedai jual apa. Kan? Jadi ini jawapan dia lah. So saya nampak murid saya faham dengan apa yang telah saya terangkan dan mereka boleh menjawab dengan secara baik tajuk ini. Wah, baik cikgu. Tahniah. Syabas kawan-kawan saya semua dapat jawab dengan baik. Dan cikgu, memandangkan kita dah sampai ke penghujung kelas kita, cikgu, sedikit rumusan daripada cikgu Eliza. Okey. So, untuk tajuk perniagaan dan keusahawanan bagi murid-murid SRT, tajuk ini agak penting juga dalam silibus kita sebab SRT ini juga berhasrat, subjek ini berhasrat melahirkan usahawan. Betul. Kepada murid-murid. Bukan saja untuk lulus peperiksaan tetapi juga untuk mereka nanti ke depan, habis SPM, mereka boleh menjadi seorang usahawan yang berjaya dengan mengamalkan apa yang telah saya sampaikan tadilah, iaitu ciri-ciri usahawan yang berjaya, apa peranan mereka pada masyarakat dan pada negara dan bagaimana mereka nak memasarkan produk mereka dengan lebih baik. Okey, iaitu dengan mengamalkan dengan 4P. Jangan tinggal 4P ini supaya barang-barang kita lebih orang kata dapat dijual dengan orang kata lebih baiklah. Lebih baiklah kalau sambutan tengok, luar biasa. Yes. Tambah kalau viral-viral lagi kan. Itu rumusan yang boleh saya buatlah. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Eliza atas perkongsian ilmu pada hari ini. Saya suka kata-kata cikgu di mana cikgu kata tadi murid-murid kena faham tajuk yang kita belajar pada hari ini dalam sains rumah tangga kerana semua orang boleh jadi peniaga tetapi tak semua orang boleh jadi usahawan. Itu hakikatnya. Dan terima kasih cikgu, nak jadi usahawan pun kena ada ilmu. Diharapkan ilmu ini memberi manfaat kepada anda semua, terutama sekali kepada murid-murid yang mengambil mata pelajaran sains rumah tangga. Teruskan setia menonton sukses SPM 2022 untuk lebih banyak lagi ilmu. Kita berhenti di sini terlebih dahulu. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih banyak cikgu Eliza. KPM